مؤلفه الإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عطاء الله السكندري الحكمة السابعة والثمانون الطي الحقيقي أن تدوي مسافة الدنيا عنك حتى ترى الآخرة أقرب إليك منك. الطي الحقيقي تنين طيون سحقيقي سحقيقا الطيو كدنتو مأنانا أليب tapi lafal atayun kak dito mulai lembek lembek bersemangkin kak dito bad beda sebagian orang seandik keyakinan orang kerat tudak ke Allah orang sebanyak tamu ya orang sekerat tudak ke ajunan Allah orang sebisa andik karamat andik nikah dan lain semacam di antara karamat sebiasa esinggung ekika dito toyul ardi. Napa toyul ardi gulaban pancenengan biasa diantara nah karamah seakan di al-imam an-nawawi toyul ardi entara dek ke Mekah cepet depak bumi arah seelepet kodi luas berlain sama cuma ni kepas tekas depak kisaman ken toyul ardi ken suara natok sedepak dari Mekah depak ke Matura di Matura depak ke Mekah toyul ardi segan ken beten saya dapat toyul arti. Padahal dalam ajaran orang ulama-ulama sufi kak dito sama sekali. Kulaban panjenengan betapa sering menemukan ibarat-ibarat neng ekak dito sama. Al-Imam Ibn Athaillah menyinggung bahwasanya karamat terkadang istidraj. Karamat yang kebaki pada ben aib ikadi al-arifuna billah karamah nah apa hakikat dari karamah al-istiqamah mun kula ben panjenengan cek-cek dalam jalan Allah la tak usah pangabar la tak usah pangabar sepenting cek-cek nang ajun Allah kak dinto zat ainul karam maka di antara sebiasa sebut sarang para ulama karamat fulan ini semalam amutlah tak usah asaran sekali. Karamah. Istiqamah dalam ala kekabahusan. Kulaban panjenengan orang Madura, entah kenapa, dibentuk pikiran Kak Dinto bahwa karamat Kak Dinto kipalah sepenting. Karena memang di dalam kitab, di antara contoh-contoh karamah Kak Dinto, kharikun lil adah. Tapi bukan itu. Bukan itu inti dari kulaban panjenengan taqarrub di ajunan Allah. Benikak din taqarrub di ajunan Allah. Ngadep kakuing oleh ridun Allah. Ngadep di ajunan Allah sebagai penghambaan dan lambak. Ngakoni abak cek kebulah. Etatia kibi Allah. Bahkan apak ben embuk pun tak oning cek tetia kulaban panjenengan. Cek lagi cek bini tak oning. Cek gandeng cek cuba tak oning. Murnih papareng dari ajunan Allah subhanahu. Nikah hakikat penghambaan di abdinah makhluk diciptakan abdinah kak ditoh abadun kabulah seetetiaki sarang ajunan Allah maka di sini disinggung at-tayyul haqiqiyu harapa kan biasa kan wah juga kena bisa antar ke Mekah sare baru bisa antar ke anu bisa anu melambaki kanan dan gula mal amalan tetelingat ber malah amalan dendeng muteh. Malah amalan. Ya udah pak, dosa bisa berlain semacam. Sampai. Dan kula rekam. Almarhum al-maghfur lahu. Ya Haji Muhammad Amin Khalil. Termasuk di antara cucu-cucu nak. Syekhona Khalil al-Bangkalani. Beliau itu termasuk seingkar. Oh Syekhona Khalil terkemekah. Benar, terkemekah. Benar. Mi pas kenjeru temen lah kalau bisa ada ni kenumpak dempar numpak perahu napa anu benda semacam mah tang emba cakap dah beliau ya Amin Khalil tang emba napa tang umi dok ni asma
Kak Dito, putrane saya kenalin ki Mbah berarti. Kak Dito tar ke Mekah ki na punya repese, ki na budaya, ki na budaya, ki na budaya. Karena memang terbentuk karamat kayak itu gila enggak nikah. Ada hal ainul karamah itu al-istiqamah, istiqamah ainul karamah. Maka beliau makanya oleh jadi sekian banyak ketemu at-tayyul haqiqi tining alepet sehakiki kak Dito alepet bumi benlain semacam beni bisa antar keboro kata yang bersanta bali at-tan antat wiyya panika kotunga alepet sambian alepet agulung atau anampe pada sampai kelampi pepandek sampai bumi itu masa fata dunia dak kejar antunya angka dari sabya kenapa masa fata dunia jar ang bumi antara ke akhirat ni ke bumi letak yabes tutua masa fata dunia letak ajeling bumi ni ke kocak toyun hakikiyun ni ke ya istiqomah mon. Odik prinsip dasarnya akhirat. Odik prinsip dasar akhirat. Hatta tarul akhirah itu kesakinan kali itu. Sampai ngolati sababan, sampai kotu ngolati sababan, al-akhirat tak ke akhirat, akarabah tak ke lebih semak, ilaikah tak ke sambian, mingkai tepeng sambian. Mingkai yakni minat dunia. Akhirat lebih semak ke sambian, tepeng dari dunia. Ilai ke muku sambian akhirat gak jentuh jadi patokan benitunya seperti patokan entah sampai berapa kali kuleban panjenengan gak jentuh ya pakai gak sarang Imam Ibn Athaillah As-Sakandari bahwasanya al-arifuna billah saya kepikir ridullah saya kepikir taqarrub ilallah benih adu'a kaku benih adzikir kaku isoki bani adzikir kak pi andik kejunilan bani adzikir kak taqarrub dak ka junan Allah al-arifuna billah oleh al-arifuna billah sing ngoningi hakikat tujuan odi sing ngoningi betapa tunya kak jentu sesuatu se semo tidak nyata cuman gambaran-gambaran tadi parantara ka akui entar dak ka akhirat maka tujuan akhirat sampai ajabu la'allahu al-imam al-junaid balla al-mampa kata elak bodoh orang akil dak tak kerja dak remap an iki bisa akil dak nang itu iki bisa akil jeng kata elak dak ka al arif billah dik kata elak dak ka hakikat kaudian kenyataan tunya kak jentoh abiru sabi jak sampai tedung nang ebe benapao sebeen ebe benapao je ken ngampung celap sakit montendung elak dia beun pahlop pada kota tujuan akhir iki kak ditu akhirat ambil usabi kak ditu itu kesaki dalam syarana bahwasanya ini kesek maksud aki buang hubbud dunia minal qalb buang hubbud dunia minal qalb siapa setak terwatunya nafso ada orang yang tak teroh yang nafso nas teroh mengelar dekana handa ke nafso nonton banyak banyak orang kak Dito tak senang ketujuh. Kengka. Oh, lekadung biasa nang masyarakat. Tak kira boleh dia setak terodak ketujuhnya. Kena. Banyak setak terodak. Banyak orang-orang kak itu khumil. Khumul. Kata Uwais Al-Qarni. Saya dah buat kisah orang para ulama. Wali-walina Allah sajian akhir sajian esempat. Sajian daya bangki. Tak saya rakan. Banyak. Kengkula berpanjenengan. Kadung apolong dak ke orang-orang sepek kena tujuhnya. Maka kak ditolong. Dan ke hakikat orang-orang saya cerita kisaran Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad tentang ubadullah orang-orang seahli ibadah dan kajunan Allah sebahkan tunjuk kak ditolong para yang akhir di keibuan. Beda-beda. Itu orang asolat yang ikabah tunjuk di keibuan. Apa ada yang ibu orang? Kerja. Yang tak saja ada tunjuk nak celantaran. Kisah itu kalau macam mau saya dalam kitab la'allahu bangun karena Habibullah bin Alawi Al-Haddad juga dapat di Risalatul Ma'awan apa sebab anak pemikiatnya kan tak kerja batunya saya tak beraki cengkok mesemak ke Allah aku lupa dah katunya batunya saya tak beraki bi orang mungkin kalau macam dengan
penitunya benih mahabur tabur. Kalau bapaknya dalam Islam jelas lagi. Tunya kan itu bisa ada di perantara benih semacam. Tapi orang kan itu langgalak secokok pada katunya. Benkulah ngetela dari para kuru-kuru. Syekh Abdul Qadir Tabuan. Dalam Odi ingkak jentuh. Dalam Odi sampai beliau umur para sangang poluan. Beliau kak jentuh tak abu-abu dari solat, solat sunat, abasah ngaji. Solat, solat sunat, abasah ngaji. Dalam beberapa hari kan itu berada sekitar beberapa menit, beliau ini kak adegang, deka, siwak. Acual siwak, tempat semak kak. Apa asah tak buang, ngaji tak buang. Bila, waktu kosong marina solat duha, ini kak sekadar. Kan ngadit. Ngadit. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala, ya pakon. Fa'idha kudit salat fa'idha syuruh fil adhub tahu. Benda kan terodak ke hasil. Terkadang beliau orang beliau sekian diberi sebenarnya. Ini samhan idha ba'af, samhan idha syar. Kan itu hakikat. Kan itu kenyataan. Para kara lelaki kula ben panjenengan depak keluar. Lupa boleh. Enggak ada ketunya boleh. Benda semacam. Sementing kula ben panjenengan semakin sadar. Bahwa itu salah. Sehingga tidak beranggapan. Salah-salah salah. Tak ada masa salah. Makle andi. Orang kak dintok dia menolak buat hadis. Orang yang seandi ilmu akan tidak dintok. Ya Arab kakbi abadi. Seruan. Salah aroma sa benda. Ini kan pelarat saya ya Arab abadi. Pelarat saya ya Arab abadi. Jadi aroma sa benda. Maka nafsu itu ngajak dek kubut dunia. Nafsu ngajak dek angkui nang-nang iatas. Nafsu ngajak ke angkui tak oleh nang iba benoreng. Nafsu ngajak ke angkui pegel. Nafsu ngajak ke angkui jatuh sangat mampu tokol. Nafsu ngajak. Allah pakun ber pakun ber tak kira tak ber tak kekulaban panjenengan karena kullun minna setiap daripada kita itu andi nafsu masing-masing andi nafsu cuman kita ajar ke aku ingat orang ini tak ke hakikat tak dintas ikan kandabi orang-orang arifuna billah orang-orang seonin tak kehajunan Allah odik nak dintah aku ingat berdiri tuan Allah tunya kak ditetan dinilai wa huwa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam beliaulah nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunya bersesena bahkan khazainul ardi kak ditetan pada kaki dak Rasulullah Rasulullah ketika periksa ni sareng malaikat Jibril apa tabari badha Makkah apa kon berarti maskap dak nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bu mahdi walid Mali walidun tak ada ikatan cekok betul.